Oke, kita lanjutkan. Kita sudah membuat gambar sederhana dengan Photoshop dan sekarang saya membuat sprite di Game Maker. Klik kanan, create sprite, dan di sini adalah seri. Saya namakan seri. Dan di seri, langsung saya klik edit sprite dan saya membuat gambar baru. Saya sesuaikan dengan lebar dan tinggi gambar dengan Photoshop kemarin. 140 dan oke okay. Dan saya mempunyai semacam ini. Lalu saya menuju ke file add from file dan saya memberikan seri 1. Oke okay. Dan di sini saya memberikan create from file seri 1. Oke, semacam ini dan saya sudah mempunyai 1. Dan jika saya memberikan create from file seri 0, saya langsung mempunyai ini dan saya membuat lagi 1 di sini. Lalu create from file atau add from file, saya memberikan seri 1. Saya mempunyai seperti ini. Dan di sini saya memberikan create from file seri 2. Wow. Saya mempunyai sesuatu yang berbeda. Dan oke. Saya membuat di sini dan add from file seri 1. Lalu saya add from file lagi seri 1. Oke, dia ada di sini. Lalu add from file lagi seri 2. Saya mempunyai ini dan di sini saya pergi ke kanan. Oke, mungkin semacam ini. Oke, saya pergi ke kiri. Oh ya. Seperti itu. Dan jika saya show preview, saya mempunyai semacam ini dengan kecepatan 30 dan saya mau memberikan kecepatan mungkin 12. Saya mempunyai animasi semacam ini dan untuk sementara saya rasa bagus. Saya klik ke sini dan saya klik OK. Lalu jika saya memberikan seri ke background, ke room, saya klik 2 kali di sini dan saya belum mempunyai objek di sini. Saya membuat objek. Klik kanan, create object. Dan saya namakan seri. Dan saya memilih seri. Oke. Dan jika sekarang saya klik 2 kali, saya sudah mempunyai seri. Dan saya pilih, lalu saya klik di ruangan. Jika saya preview, saya mempunyai semacam ini dan terlalu cepat buat saya mau memperlambat. Oke, saya klik OK di sini, lalu di sini oke, dan saya menuju ke room. Saya double klik room dan di sini saya masuk ke setting. Dan di setting saya mempunyai oke, jika saya lebarkan saya mempunyai speed dan saya rubah speednya mungkin 12. Saya coba lagi. Dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini. Anda bisa merubah apapun di sini. Di sini ada caption dan mungkin saya memberikan oke, mungkin semacam itu dan jika saya preview di sini album game tutorial Game Maker. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Bagaimana kita bisa menggerakkan sprite ini. Oke, sampai jumpa. Salam.